Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kita berlanjut belajar tentang kurikulum Merdeka. Kita akan membahas tentang standar proses. Seperti yang pernah saya bahas bahwa kurikulum itu tidak hanya sekadar tentang materi pembelajaran, tidak hanya sekadar konten, tetapi juga ada yang namanya proses pembelajaran. Setidaknya ada empat komponen kurikulum, yaitu kontennya atau isinya atau mata pelajarannya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan mata pelajaran itu atau yang disebut dengan standar proses. Bagaimana cara menilainya nanti akan terkait dengan standar penilaian dan tujuan apa yang ingin dicapai. Ini akan terkait dengan standar kompetensi lulusan. Jadi dipahami dulu bahwa yang namanya kurikulum itu jangan diartikan sempit, yaitu sebatas materi pelajaran. Tapi setidaknya ada empat komponen tadi. Ada materinya, ada cara menyampaikan materi, cara menilai, sampai tujuan apa yang hendak dicapai. Oke, kita masuk ke TKP. Kita lihat kemarin ini struktur kurikulum ya. Di sini jelas bahwa struktur kurikulum atau kerangka dasar kurikulum itu tidak lepas dari standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, kemudian di breakdown menjadi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar-standar yang lain, di mana kita ada 8 buah standar. Namun yang terkait langsung dengan kurikulum ini ada 4 ya, yaitu SKL, standar isi, proses, dan standar penilaian. Nah, kali ini sekarang kita akan belajar tentang standar proses yang terbaru, di mana ini mengganti dari standar proses yang lama. Dasar hukum pemberlakuan standar proses yang baru adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ini dasar hukumnya. Ini mengganti permen-permen yang terdahulu. Nanti apa yang diganti nanti saya paparkan di akhir slide ini. Nah, kita awali dengan pengertian ya. Apa sih pengertian standar proses? Yaitu kriteria minimal proses pembelajaran yang berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi yang namanya standar itu pasti kriteria minimal. Karena minimal itu berarti boleh lebih ya. Di standar isi itu juga kriteria minimal, standar penilaian juga kriteria minimal. Jadi namanya standar itu memang minimal. Karena minimal itu boleh lebih dari yang ditentukan. Nah, standar proses pasal 2, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajarannya efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta secara optimal. Jadi digunakan sebagai pedoman, sebagai acuan. Jadi kita melaksanakan pembelajaran mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tidak boleh menyimpang dari standar proses yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Nah, di ayat 2 pasal 2 ini, standar proses ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu meliputi 3. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, yang kedua atau yang B adalah pelaksanaan pembelajaran, dan yang C atau yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Jadi ini adalah standar ya, mulai di perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian proses pembelajaran. Nah, nanti kita bahas satu persatu 3 poin ini. Perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, penilaiannya bagaimana. Oke, mulai dari perencanaan ya. Masih ingat kalau standar yang lama ya, bahwa perencanaan itu jelas di sana guru diminta untuk membuat minimal membuat silabus, yang kedua membuat RPP. Nah, di sini tidak dijelaskan secara gamblang nomenklaturnya, jadi
apakah nanti judulnya itu silabus, apakah judulnya RPP, ini tidak diatur secara tegas. Jadi boleh dibilang namanya mungkin barangkali terserah kita. Namun nanti di pedoman pembelajaran nanti ada nama khususnya apa bentuk-bentuk atau dokumen perencanaan itu ya. Nah, perencanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terdahulu ya huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan A. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, B. cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, C. cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini intinya perencanaan itu tiga aspek, tiga komponen. Jadi tujuannya apa, bagaimana cara mencapai tujuan, dan bagaimana cara menilai tujuan belajar. Nah, ini komponennya sebanyak itu tiga. Maka ini sebenarnya sudah dirilis pada Merdeka Belajar episode 1 bahwa RPP yang disebut RPP satu lembar walaupun belum tentu satu lembar yaitu memiliki tiga komponen yaitu tujuan, cara mencapai tujuan atau langkah-langkah pembelajaran dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, yang kedua adalah perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, jadi bukan dibuat oleh orang lain, bukan dibuat oleh kepala sekolah, bukan membeli dari beberapa dari orang-orang tertentu ya, itu dibuat oleh pendidik ya, jangan dibeli, jangan dibuatkan gitu. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu harus memenuhi 1 fleksibel, 2 jelas, yang C adalah sederhana. Fleksibel itu apa? Fleksibel itu adalah formatnya itu terserah kita. Jadi tidak menganut format tertentu. Beda dengan yang standar proses yang lama kan. Jadi RPP itu formatnya sudah diatur. Ya, mulai dari identitas, kemudian menulis KD, tujuan, mungkin yang ketiga apa, keempat apa, kalau tidak salah sampai 11 komponen ya. Nah, kalau yang sekarang itu formatnya fleksibel, tidak diatur secara ketat. Inilah salah satu bentuk kemerdekaan dari standar proses. Kemudian jelas. Jelas itu apa? Artinya mudah dipahami. Jadi ketika kita membaca, barangkali orang-orang membaca, yang membaca juga akan paham apa maksud perencanaan yang kita buat. Yang terakhir adalah sederhana. Sederhana apa maksudnya? Sederhana itu adalah hanya memuat komponen-komponen yang penting ya. Hanya memuat komponen-komponen yang penting. Seperti apa? Kita lihat ya. Dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ayat 3 paling sedikit. Nah, ini memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Ditegaskan lagi bahwa perencanaan itu minimal 3 komponen gitu ya. Tujuannya apa, langkahnya seperti apa, dan cara menilainya seperti apa. Apakah boleh lebih dari 3? Ya boleh, ini kan paling sedikit ya. 4 boleh, 5 boleh. Ditambahi model pembelajaran juga boleh, ditambahi pendekatan juga boleh. Yang penting minimal memuat setidaknya adalah 3 komponen. Oke, pasal 5. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A. Pasal 3 ayat 1 huruf A yang mana? Nah, ini ya, yang ini pasal 3 ayat 1 huruf A. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran itu dijelaskan lagi di sini ya, merupakan sekumpulan kompetensi. Nah, sekumpulan berarti banyak, bisa satu, bisa dua, dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Jadi, oleh karena itu nanti di kurikulum yang baru ini kita dituntut merumuskan dulu tujuan belajar atau tujuan pembelajaran
dari tujuan-tujuan itu nanti kita akan bisa membuat perencanaan. Ya, kalau dulu namanya RPP, nanti sekarang namanya modul ajar. Nah, kumpulan-kumpulan dari kompetensi itu nanti akan disebut dengan TP atau tujuan pembelajaran. Setelah kita membuat TP, akan dibuat lagi yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa itu? Yaitu rangkaian secara teratur, secara terurut penyampaian kompetensi-kompetensi dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, dari mulai fase yang paling rendah sampai fase paling tinggi sesuai dengan urutan-urutan yang ada di capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran? Tadi merencanakan ada 3 komponen. Apa itu? Satu adalah tujuan, yang kedua cara mencapai, yang ketiga cara menilai. Nah, sekarang bagaimana cara mencapai tujuan? Nah, cara mencapai tujuan, maka tentu kita harus sebagai guru melaksanakan pembelajaran. Diatur di pasal 7, cara untuk mencapai tujuan belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B. Pasal 3 ayat 1 huruf B yang mana? Yang ini ya. Ayat 1 huruf B, cara untuk mencapai tujuan belajar. Diatur lagi di dalam pasal 7 ya. Melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Seperti apa-apa yang berkualitas? Satu, memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Artinya harus kontekstual, gitu ya, harus bisa dikaitkan dengan dunia nyata. Yang B, bisa mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik. Jadi pembelajaran harus berpusat pada siswa, tidak boleh berpusat pada guru. Yang C, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan dan atau di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini yang penting. Jadi di sini ditandaskan bahwa ketika kita malas pembelajaran, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin diupayakan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Kasih ini berguna untuk efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, oke, ini baru langkah cara mencapai tujuan pembelajaran. Nah, terakhir bagaimana cara menilai ya? Cara menilai di sini, cara menilai ketercapaian tujuan belajar sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf C dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaiannya sesuai dengan tujuan belajar. Kita tahu ada beberapa teknik ya, misalkan dengan ujian tulis, dengan penugasan, dengan ujian lisan, dengan portofolio, dengan penilaian produk, dan lain sebagainya, unjuk rasa. Ini adalah ragam teknik penilaian. Jadi kita tidak cukup hanya menggunakan satu teknik penilaian. Yang nomor 2, cara menilai ketercapaian tujuan belajar sebagaimana dimaksud ayat 1 mengacu pada standar penilaian pendidikan. Nah, saat ini untuk standar yang baru itu belum diterbitkan ya. Jadi ketika ini saya buat, belum ada yang namanya standar penilaian yang baru, masih menggunakan standar penilaian yang lama ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kurikulum itu menyangkut setidaknya 4 standar. Standar kompetensi lulusan sudah diterbitkan, yang baru standar proses juga sudah diterbitkan, yang ini standar isi juga sudah diterbitkan. Nah, standar penilaian ini kita masih menunggu yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oke. Kita lanjut sekarang pelaksanaan pembelajaran. Nah, tadi baru perencanaan, sekarang pelaksanaan. Nah, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana. Nah, ini
Pertama harus interaktif, kedua inspiratif, yang C menyenangkan, menantang, E memotivasi, yang F memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisika, psikologis, peserta didik. Nah, jadi dari sejak dulu sebenarnya yang namanya pembelajaran itu memang harus interaktif, harus inspiratif, harus menyenangkan, menantang, memotivasi ya. Cuma kadang-kadang di tataran implementasi ini tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Kadang-kadang kurikulum dipahami sempit. Hanya dipahami sebagai perubahan materi pelajaran. Padahal yang namanya kurikulum itu tidak sebatas konten, tidak sebatas materi pelajaran, tetapi juga menyangkut bagaimana proses-proses pembelajaran. Khawatir kita, andaikan ini proses pembelajaran masih paradigma lama, masih banyak guru ceramah, masih berpusat pada guru, maka kurikulum apapun yang dikembangkan juga tidak akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan kalau cara mengajar guru masih konvensional. Maka sekarang ditandaskan lagi, ditegaskan lagi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran harus interaktif, harus inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, sampai dengan memberikan ruang agar kreativitas, bakat, minat itu akan berkembang. Yang nomor dua, pelaksanaan pembelajaran harus bersifat A. keteladanan, B. pendampingan, C. fasilitasi. Nah, di sini jelas, guru tidak boleh dominan mengajar. Namanya fasilitasi itu sebagai fasilitator, tidak dominan. Jadi jangan sampai guru dominan ceramah, pembelajaran kepada guru, tapi harus berpusat pada siswa dengan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Nah, terakhir penilaian proses pembelajaran. Tadi sudah saya paparkan bahwa yang namanya proses itu kan ada tiga ya. Perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian proses pembelajaran. Nah, penilaian proses pembelajaran ini beda lagi dengan penilaian kepada peserta didik, beda lagi dengan penilaian terhadap tujuan pembelajaran. Kalau penilaian terhadap tujuan pembelajaran itu kan kita lakukan dengan ulangan, dengan tes tulis, dengan tugas. Kalau penilaian proses pembelajaran berbeda dengan itu. Yang dinilai itu adalah gurunya, bukan siswanya ya. Jadi kalau penilaian pembelajaran itu yang dinilai adalah siswanya. Kalau penilaian proses pembelajaran yang dinilai adalah gurunya. Satu, diatur dalam pasal 19, penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang dinilai itu perencanaan dan pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana perencanaannya akan dinilai. Nanti siapa yang menilai? Yang menilai nanti bisa sesama pendidik, bisa kepala sekolah, bisa juga siswa nanti yang menilai ya. Yang nomor dua, penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Jadi pendidik sendiri menilai dirinya sendiri. Yang ketiga, asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah pembelajaran paling sedikit satu kali dalam satu semester. Jadi setidak-tidaknya satu kali dalam satu semester, berarti dalam setahun itu minimal dua kali dinilai. Empat, nah, asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 3 dilakukan dengan cara A. refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran, B. refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Nah, menyinggung kata refleksi ini, refleksi itu sebenarnya adalah mengkoreksi diri sendiri, bercermin apakah yang sudah dilakukan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran itu sudah bagus, apakah ada kelemahan, apakah ada kelebihan, mana kelemahannya. Nanti kalau sudah ada kelemahannya akan diperbaiki di masa-masa mendatang. Itu tujuannya penilaian proses pembelajaran adalah refleksi. Nanti
Refleksi ini kalau kita cedik, maka bisa kita buat yang namanya penelitian tindakan kelas, yang namanya PTK. Ini kan refleksi juga, refleksi apakah yang kita laksanakan dalam pembelajaran sudah memenuhi standar. Oke, pasal 20 ini penegasan dari pasal 4 ya, ayat 4, bahwa selain dilaksanakan dalam didik yang bersangkutan sebagaimana pasal 19 ayat 2, penilaian proses pembelajaran dapat dilakukan oleh sesama pendidik kepada satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, sesama pendidik ini kan bisa saja nanti misalkan guru A minta tolong kepada guru B menilai sejauh mana pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru yang dinilai. Akan lebih lebih bagus kalau kita terbuka kira-kira mana kelemahan kita, mana kelebihan kita. Nanti kelebihan nanti akan kita teruskan, kelemahan akan kita perbaiki. Nah, dilakukan juga oleh kepala satuan pendidikan ini dalam rangka supervisi ya. Kepala sekolah itu kan memang punya yang namanya tugas supervisi pendidikan. Nah, salah satunya itu adalah menilai bagaimana perencanaan guru, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam supervisi. Nah, peserta didik juga bisa dimintai tolong untuk menilai guru. Jadi dengan cara misalkan menyebarkan angket atau survei gitu kan, nanti siswa dikasih survei, nanti disuruh menilai kira-kira saya sebagai guru ini kira-kira bagus apa tidak, mana kira-kira kelebihan Pak Guru, kelebihan Bu Guru atau kekurangannya. Itu bisa juga minta tolong kepada peserta didik. Mungkin ini beberapa guru sudah melakukan gitu ya, agar kita tahu kekurangan kita terhadap peserta didik. Oke, terakhir penutup ya. Penutup. Nah, pada saat peraturan menteri mulai berlaku. Nah, ini ada apa namanya peraturan menteri nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Kemudian ada juga Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah, dan juga ada Permendikbud nomor 34 nomor 2018 tentang standar proses untuk SMK ya. Jadi yang A ini untuk PAUD, yang B untuk Dikdas Dikmen selain SMK, yang C ini adalah standar proses untuk SMK atau MAK. Ketiga-tiganya ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, sekarang kalau kita memakai kurikulum 2013 atau memakai kurikulum Merdeka, maka mau tidak mau standar proses lama sudah harus tidak boleh dipakai. Semuanya harus pakai standar proses yang baru, yaitu berdasarkan Permen Dikbudristek nomor 22 tahun 2002 nomor 16 tahun 2022. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.